Nikita Mirzani tak terima dengan pepatah bahwa buah tak jatuh jauh dari pohonnya, yang berarti perilaku anak tak akan jauh berbeda dengan orang tuanya. Menurut janda tiga anak itu, pepatah tersebut tidaklah masuk akal, sebab Nikita Mirzani melihat pepatah ini tidak berlaku di kehidupan seorang temannya, yang seorang pelacur dan memiliki anak yang berbakti. Nikita Mirzani mengatakan, pelacur tersebut memiliki dua orang anak. Salah satunya seorang anak perempuan usia 12 tahun. Meskipun ibunya seorang pelacur, remaja perempuan itu justru ingin masuk pesantren tanpa paksaan. Satu hal yang membuat Nikita Mirzani lebih terkejut, anak perempuan itu justru berhijab dan ingin sekali menjadi penghafal Al-Quran. Namun karena keterbatasan biaya, Nikita Mirzani pun membiayai sekolah anak pelacur tersebut. Bahkan sampai sekarang anak itu masih bertahan di pesantren. Hal itu membuat Nikita Mirzani semakin yakin bahwa pepatah buah tak jatuh dari pohonnya belum pasti benar. Sebelumnya, Nikita Mirzani diingatkan mengenai pepatah itu karena warganet menilai perilaku Loli tak jauh berbeda dengan dirinya sebagai seorang ibu kandung.